ya. Sampai di jam sebelum kita melanjutkan. Untung cakep, Pak. Coba lewat loh, kita lagi halo. Dia lewat loh. Tapi jangan sebelum kita memulai lagi nih, Kak Tetes, kita pada pagi hari ini. Kita mau ingetin buat para pemirsa yang ada di rumah nih, Cak. Iya, pemirsa di rumah juga bisa ikutan TTS ini. Betul. Kuis TTS lewat Net Connect. Benar sekali. Anda juga bisa ikut kuis-kuis lain seputar ini sahur di Net Connect. Dan nanti akan ada hadiah untuk Anda. Wih, lagi tepuk tangan. Kita kembali ke peserta di studio. Kita masih punya pertanyaan selanjutnya nih. Tolong ya, segera dijawab karena akan ada hadiah yang luar biasa sekali ini. Pertanyaan TTS ketiga. Ini dia. Kak, selama kuis ini udah pernah ada yang menjawab belum sih, Pak? Ada dong. Ada? Bu, jangankan menjawab yang opname gara-garanya ada. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Banyak lagi. Ini struktur keluarga biasa. Lima kotak. Kalau kotak kayak gini kenapa orangnya banyak banget, Pak? Biar kelihatan seru aja. Adik laki-laki dari ayah atau ibu kita biasa dipanggil? Gak mungkin, paman, gak mungkin. Gak mau hadiah. Gak mau hadiah. Mamat. Mamat. Mamat, kita kunci. Kita kunci. Adik-adik saya Mamat itu. Ini mulai terlatih anak ya. Ada laki-laki ayah atau ibu biasa dipanggil Mamat. Apakah itu jawabannya? Bukan. Ini TTS kan pertanyaannya umum, bukan nanya keluarga, nyamang saswi. Saya manggilnya Mamat. Tim B bisa mencuri poin untuk mendapatkan air conditioner dari toko material. Di setiap pertanyaan kesannya Desta berpikir ya, tapi gak pernah jawab ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ada laki-laki? Udah. Tim B sekarang. Ada laki-laki ayah atau ibu? Biasanya dipanggil. Oh iya, silakan Tim B. Tadi kan tim A sudah salah. Iya, tapi belum mencet kita. Tapi sudah mencet, waktunya mencet, menjawab. Enggak. Tiga. Aku yang jawab. Apa? Aja aku. Enggak. Jangan, kamu di sini aja. Apa bersama aku. Kamu di sini aja deh. Pasti dipanggil. Ada maunya mesti. Mang. Adik dari ayah atau ibu? Adik. Pasti dipanggil. Biasa dipanggil? Biasa dipanggil. Biasa dipanggil. Tiga, dua, halo. Satu. Ya. Halo. Halo. Dipanggil halo double L, apakah itu jawabannya? Ah iya ini bukan. Dan jawabannya adik laki-laki dari ayah atau ibu biasa dipanggil hai om. Sebentar ini om bukan dipanggil apa, disapa apa dong? Itu. Dipanggil dan disapa perasaan sama ya? Sama-sama aja. Kenapa Desta? Nggak kepikiran kan? Iya ya. Hai. Iya, hai. Nggak masuk nih. Jadi gimana sih? Aku ketemu om, aku nggak bilang masa, hai om. Masa adik laki-laki ayah atau ibu, hai tante. Iya. Nggak bisa. Nggak nengok nanti. Kuku. Iya. Hah? Nah, nyokap gue emang. Hai uncle. Hai mam, bisa. Eh, ini kan ada kotanya di pasir. Iya. Hai. Kita langsung. Bukan kata gitu loh. Ini kan dua kata jadi hai om. Pastinya mana? Benar-benar. Shh, udah. Jangan terlalu banyak protes. Kembali ke tempat. Eh, Nabila. Ya. Angel cemburu tahu. Apa? Gak masuk akal di mana? Masa kalau manggil adek, laki-laki ayah ibu gimana? Oh bukan? Iya. Bukan om atau paman masuk akal. Hai om. Apaan? Saya tanya. Ini ada. Emang kalau adek laki-laki paman. Ibu, saya misalnya aku adek laki-laki ibu. Iya, coba, ya. Ya. Panggil coba panggil hai om. Hai om. Hei hei. Iya. Masalah. Ini cak ini ya ada lagunya. Paman dari mana? Gak ada yang hai om dari mana? Nah, gak ada. Iya. Itu ada. Hai om,
Itu kan lagunya judulnya Paman dari mana. Kalau hai om dari mana boleh aja. Kalau nggak pakai hai nanti dikira minta transfer. Om. Gitu. Ini tentang pengetahuan fauna binatang hewan. Okay. Pernah tahu ikan? Tahu. Ya. Tahu. Pernah tahu buaya? Tahu. Gajah? Tahu. Tahu. Tahu semua ya? Buaya aku ngapain nanyain kita? Pertanyaannya, ada lima kota urut pertama. Ikan titik-titik di air. Hidup biasanya ya. Hidup. Ikan. Gak mungkin, gak mungkin. Ayo. Ini pagi-pagi palaku pusing banget nih. Ikan titik-titik ikan di air. Air. Oke, kita hitung 199. Ya. Ini mah pasti benar lah. Apa-apa, silakan Angel Mang Saswi. Ikan kan pasti hidup di air ya. Yeah. Itu mah bukan. Apa? Pasti dia kalau di air happy. Happy. Jawaban ikan happy, happy di air. Happy. Heh. Yeah. Hey. Happy. Ah, anda tahu. Udah. Ikan itu masalahnya cuma satu. Apa, Cak? Bingung mau tidur. Loh, kok gitu? Kenapa? Kan kasurnya basah terus. Oh, itu kan emang dia lagi alain, Cak. Yes. Ini persoalannya. Kita kan udah dari hari pertama. 3 hari kita ikutan. Dia baru sekali ikutan jawab, Happy. Loh, kalau benar... Ini kan tidak ada rekayasa. Betul. Iya dong. Jadi instrukturnya dari happy. Dari bulan dan Jupiter. Dari Jupiter. Sudah, benar. Baik. Ini saya laporin komandan saya nih. Pak, ini komandannya nih, Pak. Apa? Komandannya aja nggak bisa jawab, apalagi anak buahnya. Ini Vincent dan Desta terlihat happy sekali. Udah, ya. Baik. Kita lanjutkan. Ini saat berbuka puasa, perhatikan jangan sampai kalah puasa kita ya. Yep. Kita buka dulu. Pak, ada tadi kan udah dapat babak bonus, ada begini-beginian, Pak. Baru pertanyaan satu doang, menang kayak begitu. Susah loh ini menangnya. Ada perayaannya lagi. Kita buka dulu kota kecap. Hey, ada lima kota. Ada lima kota huruf kedua, perhatikan baik-baik. Berbuka puasalah ya. Dengan yang... titik-titik. Manis dong. Terlalu. Dengan yang happy ini kayaknya. Pencet tombol. Atau bisa juga dengan hai om. Bisa juga nih hai om. Hai om apa happy? Dengan paman. Dengan paman. Berbukalah dengan yang happy sih. Tim Ben silakan sudah memencet bel. Ini sengaja. Tim Ben silahkan. Tapi baliknya ke happy lagi. Ini kayaknya gitu sih. Iya, biasa kita. Ya, dua kali memencet. Happy. Apakah kunci? Berbuka puasa happy? Berbuka puasa dengan yang happy. Apa itu jawabannya? Oh, salah. Oh, belum. Belum. Puasa happy. Silakan Dima. Harus happy, Pak. Apalagi sama happy Salma. Kalau berbuka silakan dengan yang happy berarti dengan ikan. Saya. Kalau puasa itu kan lapar ya. Ya. Jadi pas kita buka puasa harus dengan lahap. Masuk akal. Apakah itu jawabannya? Ngaco, berbuka puasalah dengan yang lahap. Berarti temennya yang diajak lah ini yang lahap. Bukan dianya. Ini sebenarnya ya? Inti dari puasa. Jawabannya adalah berbuka puasalah dengan yang... Sabar. Jadi, sabar ya, kalau buka puasa, nggak
Minum belan-belan. Tapi Cak, kalau misalkan itu kan harus segera dibuka, Cak. Iya, segera. Kan? Harus segera, bener kan? Segera. Jadi dia harus jangan sabar kalau dia jalan cepet. Takutnya gitu, kalau nggak sabar, ini belum azan maghrib udah buka. Udah buka. Terlalu buru-buru. Iya. Harus ya kagak boleh dong. Makanya harus. Lu gimana sih? Kamu marahin dulu. Protes, protes. Dia benar, Vincent. Lu ngapain lagi di luar? Kirain mau protes. Tapi bukan sabar doang, Pak. Maksudnya kan sebetulnya ini terlalu mengadakan menurut saya. Duh, kok mengadakan? Lima sudiakan lahap, lima sudiakan happy. Lahap dong, harusnya. Sekarang saya tanya, kalau berbuka puasa lah dengan yang lahap. Iya. Berarti yang lahap kan temennya? Iya. Lah Anda kebagian apa kalau temennya lahap? Teman kita yang lahap. Kehabisan makanan. Happy dengan yang happy? Dengan yang happy kan ikan. Bedanya buka puasanya dengan ikan. Cak, emang udah puasa. Iya, tapi si sabar gak ikut puasa. Hei, sabar pasti puasa. Enggak, teman saya enggak, dia udah batal. Itu teman apa, Kang Sasso. Itu kan nama orang, ini sifat. Ini sifat. Oh, sabar. Kita lanjutkan. Bentar, Pak. Saya lapor komandan saya. Komandan saya. Semakin bertambah bom, ya. Propertinya semakin bertambah ya. Sebentar lagi ya, ada bom nih, panci nih. Sudah siap? Okay, siap. Tim A masih memimpin. Ya, masih 100 poin di atas ya, Cak, ya. Okay. Kita lihat lagi berikutnya. Ada 5 kota. Huruf ketiga U. Ini baru saja terjadi, memang heboh. Banyak rumah tahanan, lapas yang kejadian ini. Oke. Okay. Penjara bisa heboh kalau semua napinya? 5 kota. Ape, mau kemana? Oh. Penjara bisa heboh kalau napinya? Ini udah ada clue-nya loh, ini udah ada clue-nya loh. Rusuh bisa, kabur bisa. Tapi itu jawaban yang terlalu lempeng. Terlalu napinya. Iya. Silahkan lanjut ya. Tim B. Tim B. Tim B. Musyawarah mufakat dulu deh. Jangan kacau. Tapi istilahnya temennya tahu. Dua kepala lebih bagus daripada satu kepala. Yang memikir lebih banyak itu, lebih. Kalau napinya subur, Pak. Subur. Subur. Iya. Bur. Kita lihat takut apakah subur. Ya. Subur. Lah ada itu. Baik, kita lihat. Penjara bisa heboh kalau semua napinya subur. Subur. Apakah itu jawabannya? Salah. Karena subur itu waktunya sudah habis. Loh, subur populasi subur. Itu. Subur! Waktumu sudah habis. Itu beda. Silahkan Dima menjawab. Ini kenapa sih nih orang nih? Itu clue. Clue. Ini clue. Ini clue ini. Rusuh berarti itu rusuh tuh. Rusuh. Bukan, bukan. Penjara terlalu, bisa terlalu, ya, heboh kalau ya, semua napinya. Oh, batuk. Kalau pada batuk, pada nggak mau ketularan. Kita lihat. Batuk. Sudiakal. Apakah batuk ada? Penjara bisa heboh kalau semua napinya batuk. Apakah itu jawabannya? Batuk. Flu. Batuk. Kuncinya, ambil kunci. Bukan, Cak. Kunci konfetinya itu. Bisa gak ngebahas itu? Yang saya mau bahas ini dulu nih. Gimana ngebahas beginian? Bodoh amat, mau nyala mau kagak. Ini ngapain napi pakai batuk? Loh. Lapor dulu. Tak dulu, komandan ter. Enggak, gimana urusannya batuk? Gini, gini. Napi kan juga manusia. Manusia. Bisa pilek? Bisa. Bisa pusing? Bisa. Bisa batuk enggak? Biasa, Pak. Iya. Enggak bakal bikin heboh. Nah, ikan sekarang. Apa itu? Apa itu? Iya. Batuk pasti. Bukan. Iya, iya.
heboh sebenarnya bukan cuma masalah sakitnya. Tapi? Tapi semua napinya batuk. Bayangin, napi ada 900 orang batuk semua. Apa gak heboh? Batuk. Ayo coba anda batuk semua sekarang. Ayo batuk, batuk. Ini baru segini pada. Kalau satu penjara batuk semua apa gak heboh? Udah. Ya, terima kasih. Yang batuk ada? Batuk Pak Haji, ada nih. Gak ada. Batuk Bang Napi, gak ada. Ya. Okay. Tapi kan Bang Napi boleh batuk. Lagian di mana-mana yang heboh itu sepeda. Heboh, itu sepeda. Beda dong. Oke, kita akan membacakan sekali. Ada yang air conditioner dari toko material Haji Mahmud. Gede banget nih. Berat ya? Bukan tiker. Bukan tiker. Tapi kalau kecil gini 1 PK nih. Apa 1 PK yang penting dinggi? Jadi dibuka. Berat. Jadi dibuka adanya. Dibuka aja. Air conditioner. Iya langsung biar tahu. Kasihan deh Desta. Sejuk. Tadi kita bilang hadiahnya air conditioner. Air conditioner. Tapi itu tadi gambarnya kan selamat AC. Selamat. Kita lihat. Gambarnya AC. Ini yang dibilang yang Bung Junet. Nih, hadiah dari Bung Junet nih, coba kita lihat. Ini supaya kita tidak dikira ya, membohongi dikira peserta. Ini dari toko buktinya. Material Haji Makmun, ini memang air ini air. Ini conditioner, air conditioner. Coba kita lihat. Tadi gambarnya AC. Tadi kan gambarnya AC. Nih, lihat. Jangan dilihat ini dulu. Nah, dia dipersembahkan oleh toko material Haji Makmun. Talking to the moon. Ya. Nah itu baru keramas pakai ini. Air conditioner. Tapi nggak ada gambar botol tadi nggak ada. Masa dia keramas ditunjukin dan kalau di kamar mandi nggak kelihatan. Angel. Selamat ya. Saya pengen bukti. Selamat ya. Selamat. Kita lihat juga. Mana buktiin? Nih. Di zoom bisa di zoom nggak? Tuh lihat di zoom. Itu bukan kenapa habis makan haus juga. Kenapa harus gede gini Pak kotak ya Pak? Ini tadinya banyak. Sekarang maksudnya banyak kotaknya. Bukan banyak isinya ya. Gimana tuh? Selamat tiba luar biasa. Ada juga bisa menjawab pertanyaan TTS. Tapi ini mungkin menjadi pukulan keras untuk Desta dan Vincent ya. Oh enggak, kita happy kok. Vincent Desta masih akan bertanding lagi besok. Ya, mungkin besok mereka akan bertanding lagi. Belum berhasil. Makanya, apakah Vincent dan Desta masih tetap bisa selamat? Di sini aja.